Gimana nih, Kak? Ya. Tapi kopi. Oke, yuk. Kemana Tesla, Kak? Kemana silakan Yesus? berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk hari ini, untuk hari ini kau kasih kami kekuatan, kau kasih kami kepintaran. Tuhan Yesus untuk hari ini. Haleluya. Amin. 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 Ya, Oke. aku belum bisa berdoa, tapi aku Kak doa. Ida ajari nyanyi satu lagu ya. Ada di chat ya lagunya ya. Yesus sayang padaku. Sangat sayang padaku. Buset. Ayo, Selama itunya petiknya cepet banget. aku jadi anaknya. Tia. Oke, sayang ya itu bukan saying. Ada di chat mana, Kak? Ada di chat, belum ada ya? Belum. Kak Yudi, Chat Zoom kok apa di bisa di WhatsApp, pin? Kak? Kok bisa di pin, ya? Oke, itu Kak di Yudi, Kak ya. Yudi, pin sendiri. Ya. Biar kelihatan semua ya. Oke, siap. Lagunya gampang kan? Boleh Kak, dulu. sayang apa sayang, Kak? Sayang. Itu otomatis keganti itu. Yesus sayang padaku. Padaku. Sayang padaku. Padaku. Ya mengangkatku. Jadi anaknya. Yesus sayang padaku. Sangat sayang Yang padaku. padaku. Sayang padaku. Pulang ya. Yesus sayang padaku. Sangat sayang padaku. Ya mengangkatku. Jadi anaknya. Yesus sayang padaku. Sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku. Karena Yesus sayang padaku. Sekali lagi ya. Yesus sayang sayang padaku. Padaku. Sangat sayang sayang padaku. padaku. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, makanya dia rela mati di kayu salib. Dia rela berkorban buat kita dan dia membuat kita jadi selamat. Yang harusnya masuk neraka, kita jadi masuk surga. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Sebentar, Kak Yudi share screen-nya di belakang. Oke, share screen-nya Kak Yudi akan cari di belakang. Maksudnya cari di belakang apa, Kak? Oh, bentar. Maksudnya biar kelihatan di belakang. Mana ya? Kids Altar. Kids Altar. Kids Altar. Sudah, guys. Ini. Gimana tadi udah Kak Yudi siapin kok. Sebentar ya. Hilang kali, Kak. Misteri, Kak. Jadi misteri. Misteri dia. Misteri dari gua hantu. Salah. Gua hantu. Wah, parah, Kak. Misteri dari mana ini? Dari WTC Kids Altar. Ha. Minggu kemarin siapa yang datang?
Datang kemana, Kak? Pokok datang. Minggu kemarin siapa yang ikut ibadah? Saya. Di Saya. Zoom, ke di Zoom, di YouTube. Berarti hari, besok di Zoom dong, Kak? Enggak. Enggak. Tanggal 22. Tanggal 22, ya. Dua besok karena kita mau persiapan 17-an toh. Oh iya. Iya. Tapi kan harusnya besok, Kak. Kayaknya ada yang udah kepilih nih di sini mau masuk Iya, final. Kak. Mesti siap-siap tuh kayaknya. Iya, Kak. Mesti siap-siap, Kak. Siapa tuh namanya? Takuma, Kak. Weh, Takuma. Oke, enggak tahu. Oke, Kak, Kayaknya ayat ada di dua-duanya. di Yohanes 3 ayat 3. Kak, kok ada dua, Kak? Ada dua. Apanya? Kak Yudi. Yudi ada dua. Aku Masa? lihatnya Kak Yudi ada di atas sama ada di bawah. Masa? Iya. Kalau sekarang? Gak ada. Cuman di bawah, cuman di bawah. Masih. Oh Ada ya banget. udah. Kayu diumpetin yang di bawah. Yohanes 3 ayat 3. Kak, No one can Yohanes see the kingdom 3. of God unless he is born again. Tidak ada yang bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak lahir baru atau tidak hidup baru. Kalau masih hidup yang lama, dia nggak bisa melihat kerajaan Allah, nggak bisa melihat surga. Artinya apa? Kak mesti dilahirin lagi, kan aku udah gede, mana bisa lahir lagi? Maksudnya, kita yang Lahir penuh lagi di dosa perut. dilahirkan jadi hidup baru, yang tadinya penuh dosa sekarang jadi. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya mengenal Yesus. Ketika kita terima Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, itu kita lahir, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Yang tadinya anak-anak dosa, sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu maksudnya kelahiran baru atau lahir kembali. Wah, parah. Kak Nah. Yudi bilang kita anak-anak anak dosa. Iya, dulunya anak dosa. Siapa yang enggak ini? Kalau dulunya suka berbohong. Tapi kan kita nggak benar-benar dosa, Kak. Oh ya tetap aja siapa yang nggak pernah bohong sini. Tidak ada, tidak pernah bohong. Termasuk aku juga samalah kita. Nah, makanya kita perlu Tuhan, perlu lahir kembali, perlu supaya kita berubah jadi manusia yang baru. Nah, coba. Tuhan mau mentransformasi hidupmu. Iya. Yang kalau apa istilahnya transformasi itu? Kayak mobil itu, Kak. Kayak mobil Transformers, Kak. Dia berubah, Kak. Kayak gini ya. Ya, wah. Gambarnya, Kak. Bagus, Kak. Transformer itu berubah. Gini, Dari Bumblebee. Dari apa? Dari mobil berubah menjadi robot. Bot, robot. Hanya perubahan atau transformasi dari yang tadinya biasa-biasa menjadi robot yang perkasa. Itu makanya dia disebut transformer. Ya. Nah, Tuhan juga mau mentransformasi kita dari manusia yang biasa-biasa menjadi manusia yang dipakai Tuhan luar biasa. Wow, gitu. Nah, nih. Tuhan mentransformasi hidupmu menjadi baru. Ya, ini ada sebuah video. Kita nonton dulu ya. Ini Kok kita ada stop. kain salib? Stop share dulu ya. Nah, ini ada sebuah video. Kalian bisa tonton. Sebentar, kayak di share dulu. Nah, oke, kita lihat ya. Judulnya Ada, Peter. Kak. Peter. Peter sedang bermain-main dengan Tuhan. Wah, dia senang sekali tuh. Dia bermain ke sana kemari, disayang sama Tuhan.
bagi Tuhan. Aku siap menderita bagi Tuhan. Nah, begitu. Jadi Peter berubah ketika ada darah Yesus yang menyucikan dia. Ya kan? Nah, kita juga berubah karena ada Tuhan Yesus yang menyucikan kita. Nah, sekarang kita balik lagi ke tempat yang tadi ya. Kita balik lagi, kita kembali ke yang tadi, ke apa PowerPoint-nya. Nah, ini dia, tadi ketika Peter berubah, dia menjadi manusia yang baru, dia ditransformasi dari manusia yang penuh dosa, yang dulunya nakal, jahat, gak mengakui Tuhan, sekarang dia lebih mengasihi Tuhan dan hidupnya diubahkan. Nah, oke, kita mau belajar dari soal transformasi ini ya. Kita harus seperti apa? Ini pernah lihat binatang ini? Binatang apa ini? Ulat. Ulat. Ulat makan apa biasanya? Daun. Ya. Ulat makan daun, makanya Pak Tani sebel banget gitu ya. Daun tanaman dimakan. Jadi merugikan petani dia waktu dia hidup. Nah, ada juga yang merugikan Pak Tani, namanya ular. Kalau di daerah, di kampung, nih ular ini, dia merugikan Pak Tani karena suka makan ayam, makan kelinci, makan binatang ternaknya Pak Tani. Nah, kemudian dua binatang ini mau berubah katanya. Mau berubah, dua-duanya bisa berubah. Kak, berubahnya itu apa? Tukan, si ularnya benar. Berubah, berganti kulit. Dia berhenti berapa saat, berapa hari. Terus dia berubah berganti kulit, tapi ular tetaplah ular yang makan ternak lagi. Ya walaupun kulitnya udah berganti, dia tetap sifatnya tetap sifat ular. Nah, sifatnya tetap jahat makan ternaknya Pak Tani gitu. Tapi beda, ulat beda lagi, Kak. Hah? Kalau ulat beda lagi. Nah, ya. Ulat beda. Ketika dia berbentuk kupu-kupu. Ya jadi kupu-kupu yang indah. Wah. Ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Sifat ulatnya yang suka makan daunnya Pak Tani berubah menjadi apa? Kupu-kupu yang indah yang membantu Pak Tani. Ya kan? Dia terbang ke bunga-bunga tanaman Pak Tani jadi berbuah. Dia membantu. Ya, salam. Shalom. Shalom, selamat gabung ya. Ya. Iya. Ya, Kak Yudi, ulang dikit ya. Tadi kita mau transformasi. Kita mau meniru ulat atau meniru ular? Kalau ulat itu merugikan, ular juga merugikan. Ular berubah kulitnya aja. Ya, jadi cakep, jadi ganteng. Tapi tetap hatinya tidak baik, tidak mengasihi Tuhan, tetap jahat. Beda sama ini. Dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah yang tadinya suka ngerusak, sekarang malah membantu, menolong Pak Tani, ya kan? Nah, kita mau seperti siapa? Mau seperti ulat atau seperti ular? Ulat. Ya. Ulat. Nah, itu kalau kita mau ditransformasi Tuhan menjadi hidup yang baru, maka kita itu harusnya seperti ulat. Ya, kalau minggu lalu Kak Yudi kan udah main tuh yang kertas nggak berguna ya. Terus berubah jadi uang yang berguna. Ya, kira-kira seperti ya. Itu ya. Tuhan mau kita ditemukan. Aku juga gitu, nah, itu dia. Terus nih, Tuhan mau mentransformasi hidupmu yang biasanya suka begini nih, suka ngomong kasar, suka nggak jaga mulutnya. Main game online aja bisa marah-marah, bisa maki-maki, bisa ngomong kasar, ya kan? Mukanya ngeselin, Kak. Iya, Kak. Dia mukanya ngeselin, Kak. Apalagi kalau lagi mabar, temennya nggak bisa. Wah, dimaki-maki temennya, lo bego banget sih, kamu bikin kalah, gitu kan, marah-marah. Nggak pernah, Kak. Kalau aku nggak pernah mabar. Nggak pernah ya, baguslah. Belajar aja dulu ya. Nah, Tuhan mau mentransformasi kita, hidup kita yang lama diubah menjadi baru, menjadi seperti ini nih yang tadinya suka marah-marah. Nah, berubah jadi suka senyum, suka menyapa, sopan. Biasanya suka marah-marah sama mamanya, sekarang
ramah sama mamanya, ngomongnya baik sama mamanya. Mamanya kalau minta sesuatu ngomongnya baik-baik, ma boleh nggak gitu ya, nggak bentak-bentak mamanya, nggak kasar sama mama papanya. Nah itu yang mau Tuhan, kita itu berubah, kita menunjukkan hidup kita sudah berubah. Itu yang dibilang mentransformasi hidup kita. Begitulah yang kisahnya tentang hari ini adalah Tuhan mau mentransformasi kita. Nah, mau nggak kita ditransformasi Tuhan? Siapa yang mau ditransformasi? Mau lah, Kak. Mau ya? Kak Yudi juga mau. Kak Yudi dulu. Kak Yudi dulu orangnya suka marah, pemarah, tukang berantem. Yo. Suka dari SD, suka berantem, tiap hari pulang bonyok mukanya. Sama siapa? Sama teman sekolah lah, sama teman kelas. Oh, kalau Kandes beda lagi, Kak. Ceritanya lucu, Kak. Apa tuh? Kan kalau Kandes kan sama papanya diajarin bela diri. Kata papanya nggak boleh, ini cuman boleh latihan doang, nggak boleh apa dicontohin ke orang kan. Nah, terus abis itu setelah itu kebesokannya Kak Andes lagi pulang sekolah dikerumunin tuh sama kakak-kakak. Terus? Terus ditonjok-tonjokin. Terus yang parahnya lagi pulang bilang papanya, papanya bukannya kayak mau marahin pengen kakak belain. Kelasnya malah ketawa. Malah ketawa. Iya. Aduh. Kalau kalau Kak Yudi kalau pulang nangis di ini kok nangis? Orang berantem kok nangis? Gitu. Berantem-berantem sendiri kok nangis? Nah, besoknya kalau habis berantem ya nggak nangis. Biar sini bonyok, sininya bonyok, bibirnya pecah, wah nggak nangis. Bibirnya pecah sakit atau? Iya. Sampai SMA, nih waktu SMA nih berantem nih. Nih dibacok sampai mau putus tangannya. Ada bekasnya tuh, lukanya tuh. Mana? Mana Mana ya? Kan nggak kelihatan? Iya Kak, nggak kelihatan Kak. Nih, nih, nih. Nih. Dari sini sampai sini nih, ada bekas lukanya, ada bekas cakarnya nih. Oh iya. Di mana Kak? Deketin lagi Kak, dikit Kak. Nah, deketin lagi. Dibacok. Ih, parah. Oh, dibacok. Sini nih. Oh, panjang nih, sampai ke sini nih. Sampai ke sini ada. Ih, serem. Nah. Serem, tapi begitu udah udah bertobat ya, berubah. Nggak suka marah-marah. Kalau itu kalau ada aku punya kucing kan di sini dikasih tali Kak. Terus dia bandel Kak, kucingnya lari-lari sana sini. Beneran Kak, udah mau putus segini. Waduh, serem. Tapi pas itu kan dia udah mau putus. Terus ada aku beli kelinci kan. Dua-dua kelincinya itu dimakan sama dia, sisanya tinggal palanya. Waduh. Kelinci dimakan. Iya. Oh. Oke. Ada yang mau berbagi cerita tentang transformasi? Kok aku dipin sih Kak sama Ezra. Iya, biar nongol semua di depan nih. Tak tongolin semua tuh di depan tuh. Ayo. Wih, mantap. Siapa yang mau ngomong? Aku dipin Kak, belum dipin. Ayo. Tidak ada. Mana nih? Ada. Play. Ada pertanyaan, ada yang mau ngobrol, ada yang mau nanya, ada yang mau cerita. Hai Caleb. Hai Garen. Hai Joseph. Pada tutup kamera. Ada yang mau bercerita? Gak ada, Kak. Ada yang mau bertanya? Yeremia di Kak Kainan, Kak. Jadi mau nanya apa? Gak, Kak. Ada yang mau nanya soal itu? Soal apa? Yang besok mau lomba? Oh, enggak, Kak. Lomba cerita sampai kapan, Kak?
Lomba cerita kan udah selesai, tinggal finalnya tanggal 17 Agustus. Ulala. Jadi itu nanti pas ya kepilih pas enggak? Zoom itu sama sama kalian. Apa Kenapa? sama juri-jurinya doang, apa sama Sama semua? juri-jurinya, ada yang nonton juga se-Indonesia. Oh, kirain. Di RCTI loh. Masa. Masa. Hebat banget kalau gitu. Live YouTube, okay. Live YouTube. Live YouTube berapa, Kak? Kurang, Kak. Bisa dong, Kak. Kita jam 4 ya. Mulai. Habis itu habis pagi, itu Kak. Kita mau lomba 17-an. Pada ikut enggak lomba 17-an? Ikut. Ikut. Masuk final. Udah siapin belum itunya? Beng-bengnya. Terus belum, Kak. Apanya? Belum, Kak. Nah, itu Kak yang saya permasalahin, Kak. Apa permasalahannya? Saya masalahnya nggak punya, Kak. Ya, beli dong di tetangga. Atau mau ke rumah Kak Yudi? Beli gitu. Boleh, Kak, kalau ke rumah Kak Yudi. Mau ke rumah Kak Yudi? Boleh, Kak, boleh. Di mana, Kak, rumahnya? Udah main ke sini. Tak kasih Oreo. Kak, Peter, jauh. 11 Agustus kan dua kali dong. Kak, ya? Dari sekolah. Satu dari sekolah. Ya, aku mau telepon papaku dulu suruh di beng-beng. Kenapa, Peter? Peter lomba dua kali dong lomba 17 Agustusannya. Satu dari sekolah, satunya dari GP. Oh, iya. Kalau aku dari sekolah sih kayaknya enggak. Ya, enggak apa. Ada kayaknya dari sekolah. Aku dari sekolah juga ada. Oh, iya. Lomba. Sekolahnya tahun 17 juga lombanya. Ya, kayaknya lewat Zoom. Lewat Zoom juga lombanya ya. Gitu. Memang semuanya sekarang lewat Zoom. Aku lewat Meet. Oh, Google Meet. Iya. Enggak seru ya? Enggak ada balap karung dong, enggak ada balap karung dong. Oh iya, Kak, enggak ada, Pak, balap karung. Terus yang enggak ada tarik tambang dong. Sepeda hias enggak ada. Terus masukin pensil ke botol enggak ada. Tarik tambang enggak ada dong. Iya, tarik tambang enggak ada. Yaudah, Kak, kita ketemuan aja di ketemuan. Di syuting gitu ya. Enggak ada ya, yang panjat pinang dong. Kayaknya sih ada, Kak, di sini. Soalnya bulan kemarin bulan lalu ya. Bulan kemarin tahun kemarin kayaknya ada juga di sini. Ada ya? Panjat pinang, Kak, sampai tinggi, Kak. Tembuk-tembuk. Makan kerupuk enggak ada dong, makan kerupuk. Oh, enggak tahu, Kak. Nanti di WTC kan lombanya enggak makan kerupuk karena ada yang kalau makan kerupuk batuk, makanya diganti makan beng-beng. Tapi makan beng-bengnya enggak boleh pegangin, cuma pakai mulut begini. Nah, aja, Kak, itu aku makan Oreo, Kak. Tiga pakai tali gitu, Kak. Makan Oreonya begini nanti, makan Oreonya itu. Jadi nggak langsung dimakan, ditaruh di sini nih. Itu apaan, gitu. Kak? Diturunin. Itu apaan, Kak? Contohin begitu. Nah, itu apaan, Kak? Yang tadi di atas jidat kakak. Oh, itu ini. Masker udah nggak kepake, mau dibuang. Kak, itu Oreo. Nah, Oreonya tuh di sini loh taruhnya. Nih, kayak gini nih. Kayak gini nih. Kok Oreonya kecil-kecil? Taulah. Iya, tahu itu mah. Tahu, Kak. Itu. Tahu kan? Kalau nggak pakai kacamata Yudi beda, Kak. Beda ya, kelihatan tua. Kan ditunjukin nih, biar melihat kalian, biar latihan di rumah. Tahu lah, Kak, aku udah sering itu mah. Udah sering ya? Nah, tapi yang lebih menantangnya lagi, Kak, yang bukan yang bulat, Kak, yang panjang, jadi begini. Oh jangan, itu susah. Nih, Kak Yudi tunjukin ya. Nanti kalian. Tapi seru, Kak. Kalau yang panjang. Nanti yang kecil nggak bisa, yang kelas kecil, kasihan. Oh, emang ada kelas kecil, kirain cuman karena kita doang. Satu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 5 sama 6 ikut mereka? Ikut, 5 6. Yes, berarti ada Kak Andes. Gitu. Masih kangen sama Kak Andes ya? Ya, Kak. Nanti yang mau ikut, Kak Yudi tunjukin nih, biar kalian menang. Latihan di rumah dulu. Apa, Kak? Sitar, Kak. Nih. Kak Anes juga hari ini ada itu, Kak. Tuh. Apa itu?
Kayak gitu mainnya. Harus kemakan. Jadi latihan dulu kan. Lagi kical tar. Supaya bisa turun. Sampai ke mulut baru dimakan. Tapi susah kak itu kak kalau buat anak kecil mah. Iya, kalau kalau yang udah kelas kalian kan bisa digerak-gerakin pipinya biar turun. Jadi cepet ya, Kak. Ya, nanti boleh mencoba malam-malam. Boleh pakai biskuit atau pakai apalah, tempe goreng juga boleh. Jadi enak banget, Kak, tempe goreng. Tapi kalau kan boleh ya, Kak, ikan. Pakai ciki bol, Kak. Terus yang satu lagi yang makan makan itu beng-beng nanti kayak begini cara makannya. Gimana, Kak? Tunggu. Saya mau gam. Gimana tuh, Kak? Kayak gitu tuh. Itu beng-beng, Kak. Ah, nanti di, itu kan es krim diganti beng-beng. Kelihatan kan? Tapi lebih seruan gini kak pakai mochi kak. Ayo makan donat kak kayak es krim. Kan susah kalau mochi, kalau beng-beng kan gampang nyarinya di mochinya itu yang es krim kak, yang es krim terus nanti digigit enak kak. Iya tapi kan susah nyarinya, nggak semua bisa. Kalo enak kak di Indomaret ada, di Alfamart ada. Tapi kan warung nanti juga ada kak. Piring terus kita dimasak warung. Tadinya sih Kak Yudi mau lomba ngambil duit di tepung. Jadi suruh siapin di baskom tepung, terus duitnya dimasukin di dalam, jadi biar celemongan semua. Celemongan pakai mulut kak. Iya ngambil pakai mulut begitu. Wah jangan jadi, kak, itu duit kak, masalahnya duit kak. Nanti putih semua di sini. Kak biar menang, kita mau beli beng-beng yang ini aja bang langsung. Ah gak boleh dong, curang namanya. Kan nanti diliatin, mana lihat beng-bengnya dulu segede apa. Harus beng-beng max. Yang segini mah enak, bisa sekali naro bisa 5. Kalau beng-beng yang mini langsung di diskualifikasi. Tapi nggak boleh matiin video ya kak. Ya nggak boleh lah, kalau matiin video gimana taunya. Gini tuh. Terus yang ini kayu diajarin, yang ini. Yang ini kayu diajarin. Diam-diam, ini kayu diajarin. Jadi ambil kertasnya, nanti dipotongnya begini. Tuh. Harus kata Yudi. Gram kak. Hah? Timbang dulu beng-beng yang normal itu berapa gram. Terus habis itu harus di, semua peserta harus tulis berapa gram beng-beng mereka gitu. Nah kalau misalnya beng-beng. Aduh lama sekali. Ini motongnya begini caranya, selang-seling. Itu ngapain kak? Bikin itu ular koran, ular kertas. Jadi biar nggak putus begini caranya. Nih ya udah dipotong. Terus kita balik kertasnya. Kita sobek lagi. Oh, gitu. Itu caranya biar nggak putus-putus. Nanti bisa jadi panjang. Tuh, jangan sampai putus kan, berhenti, dibalik kertasnya lagi. Ya. Tuh. Jadi panjang tuh. Gunting saja. Ya, kalau nggak pakai, nggak bisa pakai tangan, pakai gunting. Biar rapi kak, pakai gunting aja kak. Ya, tapi kan kalau pakai gunting kebablas apa kecepatan putus kebablasan. Enggak kak, saya bisa kak itu. Oke lah. Jadi udah saya ya 17-an. Segini doang kak. Ya. Ayo dong dimenangin rebut. Ini kan juara juara dari kelasnya Kak Yudi sudah ada buat lomba cerita. Nah, kita ya, dukung, kak. Kita kasih semangat. Kak. Apa aja kak? Joshua Alexander ya kak. Siapa Joshua Alexander? Suka cerita kak. Oh yang suka cerita. Kak, ya, kak, Alexander udah kelas 5. Aku kasih tahu dong kak. Kasih apanya? Tahu. Siapa aja sih yang masuk ke final? Dari kelasnya Kak Yudi cuma Takuma. Hah? Seriusan? Iya, dari sini cuma Takuma. Yang lah. Lainnya cewek. Hah? Takuma berarti? Itu kalau bikin videonya, ngeditnya pakai apa? Yang ngedit siapa? Tante aku. Wah, tantenya pinter ya. Tantenya kerjanya apa emang? Guru Inggris. Oh, guru. Bagus, si Takuma ini jadi emak-emak sama jadi anak. Langsung merah.
Dia kayak itu loh, kayak YouTube-nya siapa sih yang dia bisa jadi banyak orang tuh? Betty, Betty, Mak Betty. Dia kayak Mak Betty. Yang paling paling itu coba deh, Dunia Dinda. Apa itu? Dunia Dinda. Jadi pas itu dia, pokoknya kakak kak kayu ya. Lihat aja deh di YouTube. Oke lah, Dunia Dinda. Ya, aku lihat. Ya, siapa lagi yang mau cerita-cerita? Adakah yang sedang sakit? Mau tanya dong kak, berarti aku doang dong yang menang, yang lainnya cewek. Iya. Oh, ada satu cowok lagi kata kak Neti, kan yang nilai kak Neti. Oh yang nilai kak Neti, kirain kayu di wah. Yang ngumpulin nilainya, yang pilih mah banyak guru, nggak cuma satu orang, banyak. Terus nilainya dikumpulin kak Neti. Pas kemarin kan abis bangun tidur ngecek HP kan, wah kak Neti kenapa nih, terus pas dilihat di itunya, wah hah langsung teriak sampai oma aku lagi mandi kaget. Kayu deh ya, kayu doain mamiku sebab besok minggu mami ulang tahun. Oh ya. Nanti malam. Berapa maminya? Hah? Ulang tahun keberapa? Ayo. 36. Oh, 36. Iyalah. Oke. Loh. Iya lagi mami. Nanti malam. Siapa lagi yang mau didoain? Ada yang mau didoain? Ada yang mau nanya-nanya? Tidak, Kak. Tidak. Papi. Kenapa, Isra? Lain papi punya kerjaan pun juga. Oh, ya. Kita berdoa terus buat papi, mam, ya. Farel sakit, Farel. Siapa, Kak, Farel? Boleh, oh, Farel sakit, teman-teman. Ayo, Dek. Ya? Farel siapa? Tes. Tes, tes. Ayo, Dek. Siapa yang mau ngomong? Yeremia? Farel Immanuel, Kak. Aha. Kenapa, ya, Yeremia? Ayo di, gua tadi nge-lag kak. Oh, punyamu yang nge-lag, kakak enggak. Farel sakit itu alergi. Farel sakit alergi. Nanti kita doain Farel ya. Kayaknya tadi nih, aku main doain Farel nih. 521 pas 520 aku bilang, Farel ikut Zoom apa namanya? Kids Altar. Aku kirimin link-nya. Terus baru tahu sekarang sakit. Iya, kita doa buat Farel ya. Siapa lagi yang siapa sakit? Yang doain? Aku doang yang doain. Ya, nanti gantian. Yaudah, aku doain Farel. Ya. Sebagai teman. Takma doain Farel. Nanti aku. Mana Yeremia? Yeremia. Siapa? Peter. Peter. Peter mana? Gak tahu kak, lagi di jalan kak. Oh, lagi di jalan. Oh ya, oke. Peter lagi di jalan. Ya udah, nanti Ezra Kak Yudi yang doain sekalian tutup ya. Nggak, kalau nggak ada lagi, yuk kita berdoa ya. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Kita nyanyi yang tadi ya, sekali aja nyanyi sekali. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Padaku sangat sayang padaku, kanannya menuntunku karena Yesus sayang padaku. Yuk kita berdoa, aku mau berdoa buat para teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Farel supaya cepat sembuh, dengan supaya juga dia diberi kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami berdoa juga buat Ezra, berkati papa mamanya, berkati mamanya yang mau ulang tahun, biar Tuhan terus berikan kesehatan.
Tuhan di usia yang baru juga boleh bertambah bijaksana, makin mengasihi Tuhan, dan semua cita-citanya boleh tercapai. Segala yang dirindukan bersama keluarganya bisa tercapai juga Tuhan. Engkau berkati juga papanya Ezra supaya semua yang boleh berjalan lancar. Tuhan, Engkau memberkati supaya papanya boleh mendapat pekerjaan yang baik dan boleh menjadi saluran berkat bagi keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat buat keluarga Ezra. Engkau akan memudahkan setiap jalan yang sedang mereka tempuh, sehingga keluarga ini akan menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Berkati Ezra juga Tuhan, supaya boleh menjadi pendoa di rumah, boleh mendoakan selalu papa mamanya, keluarganya, sehingga kasih Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam keluarga ini. Juga berkati teman-teman yang lain Tuhan. Engkau berkati Jeremia, berkati Takuma, berkati Caleb, Clay, Karen, Ezra, Evan, berkati Caleb, Joseph, Lionel, lalu Rinto. Oh, Rinto itu Peter. Rafael, ya Tuhan. Engkau berkati juga yang gambar salib siapa? Mendrik siapa namanya? Ya, oke. Okay. Tuhan memberkati semua adik-adik yang hari ini hadir. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, berkati sekolahnya, semuanya boleh berjalan dengan baik, berikan sukacita, berikan kecerdasan, sehingga semua tugas yang diberikan guru boleh dikerjakan dengan baik dan semua sekolahnya boleh berjalan baik. Engkau berkati juga segala biaya sekolah semua boleh terpenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan terus sukacita kepada adik-adik kami yang sekalipun sekolah di rumah membosankan, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita sehingga mereka tetap semangat untuk sekolah. Terima kasih Bapa, berkati papa mama dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, sehingga terus boleh menjadi saluran berkat bagi kami anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau berpisah, biarlah tangan Tuhan terus menggandeng kami, memeluk kami, mengasihi kami, dan memberkati kami. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan, amin. Oke, sebentar, aku foto dulu. Aku foto dulu. Dah. Abu. Dah. Foto dulu ya. Udah. Wih. Nyalain. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sama, Kak. God bless you. Bye-bye. Lagi hari ini. Minggu besok, Rabu ya. Bye-bye. Oke, Kak. Bukan Sabtu ya, minggu besok, Rabu ya.